sampai dalam kepada laporan kita kewujudan beberapa laman sosial dalam bentuk Facebook dan segala macam yang kemudian mensasarkan beberapa individu pemain-pemain bola kebangsaan ini, yang isi kandungan posting itu cuma bertujuan untuk membangkitkan kebencian saja, menghina, memperlekeh. Semua gerak-gerinya itu diulas, okay? Cara dia merayakan kemenangan apa nama jaringan itu pun diulas, cara dia bersosial, dia berkawan dengan siapa, setiap inci pergerakan itu diberi ulasan, yang kesimpulan akhir pada posting pemilik sosial media seperti ini adalah untuk membibitkan kebencian dan menangkap si penyerang dan membawa mereka ke muka pengadilan. Sambil itu, kepada semua pemain bola sepak di negara kita ini, saya ulangi jaminan bahawa keadaan keselamatan dan keamanan seluruhnya adalah terjamin. Mereka patut tumpukan kepada karier mereka menjelang liga yang akan bermula.